Ahmad Sawan. Kita lihat masih menunggu dan menanti apa-apa dari wasit Samsul Bahri. Ya, kita lihat baru saja pertandingan kami mulai. Sekali lagi ucapan dari kami, selamat bertanding dan selamat menyaksikan. Kita lihat kali ini Rahman Arun langsung mencoba meracik serangan tepat di sebelah kanan. Namun sayang, bola kembali lagi dicuri oleh Dongkrak atau Iqbal. Kita lihat kali ini kembali lagi serangan datang lewat kaki Rahman Sawang, mencoba berduel kali ini kita lihat dengan Asrul Nizam, namun tidak diberi kesempatan, langsung mencoba mencocor bola keluar lapangan. Kita lihat kali ini nampaknya lemparan ke dalam didapatkan kembali lagi, ataukah tendangan sudut? Ya, kita tunggu dan kita nanti. Ya, nampaknya tendangan sudut yang pertama di awal-awal laga pembuka. Kita lihat kali ini nomor punggung 10, Ricky, yang akan melakukan tembakan. Situasi berbahaya di depan gawang daripada tuan rumah yang dikawal oleh Cipun. Kita lihat Ricky, umpan langsung digerakkan. Namun sayang sekali kita lihat sundulan daripada pemain bernomor punggung 14, Arifai. Namun masih belum menemui sasaran. Lagi-lagi kita lihat bola meluncur keluar lapangan. Anda yang masih berada di luar, belum ketinggalan. Baru saja belum genap 5 menit usia laga yang kami pentaskan. Asrul Nizam. Kali ini kita lihat bola kembali jatuh di kaki Nehin. Umpan melebar. Namun di sana masih ada nomor punggung 8. Iqbal atau Dongkrak panggilan rekan-rekan. Kita lihat Fajar jauh ke depan. Komen kali ini Iqbal, sebuah terobosan situasi berbahaya. Namun lagi-lagi kita lihat nyaris saja. Kita lihat kali ini kembali lagi Rahmat Milan, kapten kesebelasan. Oh, sebuah percobaan daripada Mulyanto, nyaris saja membahayakan, kita saksikan. Namun sayang sekali sepakan dari Mulyanto dengan mudah diamankan oleh Rika, talenta muda masa depan daripada Putra Lima. Kali ini kembali lagi belum henti-henti serangan bergelombang lewat kaki Komeng. Komeng mendapat kawalan daripada pemain berpengalaman. Kita lihat Fahmi tidak mau berurusan, langsung mencoba. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam. Kita lihat umpan kemana kayak diarahkan Rafi. Sayang sekali lemparan ke dalam yang belum memenuhi persyaratan dilakukan. Kita lihat kali ini Pat yang akan ya melakukan lemparan ke dalam. Arifai cantik sekali. Kita lihat bola berpindah kaki kepada Ricky. Ricky mendapat kawalan daripada Iqbal. Kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Kita lihat kali ini bola jatuh di kaki Pan. Sapu bersih diperagakan Muklis kali ini. Kembali lagi kita lihat miskomunikasi. Bola jatuh di kaki Rahmat Sawang. Sebuah terobosan cantik sekali. Kita lihat kali ini Rahmat Arun. Namun masih belum tepat sasaran. Kita lihat sebuah upaya yang baru saja dilakukan oleh pemain-pemain daripada Putra Lipa dari Kecamatan Jimpa. Ya, belum berbangga. Kita lihat kali ini dua peluang. Asrul Wong jauh meninggi. Kita lihat kali ini Komen yang dicari. Serangan datang lagi lewat kaki nomor punggung 4 Rafi. Kali ini kita lihat Komeng mencoba membuka areal berbahaya. Umpan berpindah kepada Iqbal. Cantik sekali. Antoni Lai mencoba menusuk dari belakang. Situasi berbahaya kali ini. Kita lihat mencoba membuka areal pertahanan lawan. Berbahaya situasi. Namun masih berhasil diintercept tadi oleh TM Khalid. Kita lihat kali ini tendangan sudut yang pertama bagi tim tuan rumah Putra Raja. Iqbal atau Dongkrak panggilan rekan-rekan. Tepat ke dalam pelukan Rifai. Kita lihat cantik sekali. Kita lihat kali ini Fajar. Namun Aro dengan bahasa Pidi atau Yadon dengan bahasa Santri. Kita lihat kali ini tendangan bebas di luar areal 12 pas. Kita lihat bola sedang dihadapi oleh kapten kesebelasan daripada Putra Lipa. Ini dia kita lihat Rahmat Milan. Kita lihat Rahmat. Cantik sekali. Namun di sana masih ada bahagia. Kita lihat sapu bersih daripada Mulyanto. Serangan datang lagi. Belum henti-henti. Rifai kali ini.
Sabar sementara kerjasama dengan center back sebelah kiri, cantik sekali Ipan. Bola berpindah kaki kepada Nehim. Kita lihat Nehim kembali mencoba menghidupkan serangan, namun disapu saja oleh Ipan. Umpan berpindah kepada Rahmat Arun. Rahmat Arun mendapat kawalan daripada Fajar. Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi perebutan tepat di samping sebelah kanan. Bukan sebuah pelanggaran, play on dikatakan dengan bahasa permainan. Datang lagi serangan lewat kaki Ricky, namun tidak diberi kesempatan. Kita lihat lagi-lagi bola meluncur keluar lapangan, membuahkan lemparan ke dalam. Awi, cantik sekali. Lagi-lagi terbaca, kita lihat sangat rapat. Jantung pertahanan daripada tuan rumah Putra Raja. Namun kali ini kita lihat nampaknya bola meluncur keluar lapangan, hanya membuahkan tendangan gawang bagi Cipun. Kita lihat kali ini Azrul Nizam atau Wong panggilan rekan-rekan. Jauh ke depan, umpan diarahkan. Kali ini kita lihat Komeng yang menjadi sasaran, namun Komeng mendapat kawalan. Serangan datang lagi lewat kaki Rafi. Kerjasama kali ini dengan Bahagia. Masih Bahagia. Oh, umpan gratis kepada lawan. Nyaris saja kita lihat berhasil direbut tadi oleh pemain daripada Putra Lipa FC. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya Aro dikatakan dengan bahasa timur. Kita lihat kembali lagi tendangan bebas di luar area 12 pas. Kita lihat kali ini nampaknya pemain penomor punggung 9, putra kelahiran Ulai Matang, Senudun Aceh Utara, yang pernah tampil bersama PSBL Langsa, Anthony Lai. Kita lihat ambil ancang-ancang Anthony Lai, namun masih meninggi, hanya merepotkan petugas bola kami. Kita lihat kali ini Rahmat Arun, cantik sekali kerjasama 1-2 dengan Ricky. Oh, Rahmat Arun, begini bola catatan kami. Kita lihat kali ini Awi, umpan berpindah sisi. Sayang sekali Rifai sudah terlebih dahulu berada dalam tangkapan offside, kita saksikan. Bola Bandung. Ipah kena. Pate. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi tendangan bebas di area jantung pertahanan sendiri. Umpan langsung dipindahkan, namun di sana masih ada DM Khali. Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi Rahmat Sawah, namun di sana masih ada Asrul Nizam. Cantik sekali Anthony Lai mencoba menusuk dari belakang, namun tidak diberi kesempatan oleh DM Khalid. Kita lihat kali ini Rahmat Milan kembali lagi mencoba menghidupkan serangan kerjasama dengan Rahmat Arun, namun tidak diberi kesempatan. Kita lihat oleh pemain bernomor punggung Cakupan Kurak si Gunung Belah Fajar. Ricky, bola berpindah kali ini. Kita lihat Rahmat Sawang, lagi-lagi terjadi perebutan tepat di sebelah kiri jantung pertahanan lawan. Rahmat Arun, situasi berbahaya. Kita lihat kali ini dilawan dengan dua tangan oleh Cepun. Keputusan yang tepat dilakukan, hanya idrak bola, itinju saja. Kita lihat Cepun jauh ke depan. Lagi-lagi masih ada Fahmi di barisan belakang. Kita lihat kali ini datang bantuan daripada Awi, namun nampaknya sebuah pelanggaran atau dorongan dari belakang dilakukan tadi oleh Anthony Lai. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan tendangan bebas di jantung pertahanan sendiri Rahmat Milan, langsung umpan panjang. Kembali lagi kita lihat kali ini, oh apa yang terjadi. Nampaknya Aro dengan bahasa Pidi atau Yadun dengan bahasa santri baru saja dilakukan oleh pemain yang pernah dibesarkan oleh Patriot Pantai Labu ini, Mulyanto atau Muli panggilan sehari-hari. Ya, kali ini kita lihat tendangan bebas di luar areal 12 pas. Lagi-lagi putra kelahiran Menasah Arun Muara Batu. Ini dia kita lihat Rahmat Yusuf atau Rahmat Arun. Sebuah percobaan. Oh, berbahaya situasi kali ini. Oh, tepat ke dalam pelukan Cepun, kita saksikan. Nyari saja sebuah blunder kita lihat kali ini. Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi perebutan. Bola berpindah kali ini. Rahmat Milan datang dari belakang. Kali ini kita lihat kembali lagi Awi. Rafi. Masih Rafi mendapat kawalan daripada Ipan.
Kita lihat lagi-lagi bola meluncur keluar lapangan, membuatkan lemparan ke dalam. Asrul Nizam. Kita lihat lagi-lagi terbaca. Disapu saja tadi oleh Bahagia. Penonton yang kamu bakal banggakan, nyan yang nyan dibahani minka, baik nuduk, dodat ngenggari. Bakun, bakun gak kli. Bakun gak kli. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Hey! Kita lihat Ricky. Situasi berbahaya kali ini. Rahmat Arun, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kita lihat Antoni Lai mencoba membalikkan keadaan. Ini yang dinamakan adu lari, namun tidak diberi kesempatan. Kita lihat keputusan yang tepat dilakukan oleh Awi, langsung mencoba membuang bola keluar lapangan. Kita lihat kali ini lemparan ke dalam didapatkan oleh sekuat tim daripada Putra Raja sebagai tuan rumah. Kita lihat Fajar arahkan bola, namun lagi-lagi terbaca oleh pemain belakang daripada Putra Lipah Kecamatan Jumpa. Kita lihat Fajar Rafi Muli, namun tidak diberi kesempatan. Kita lihat pelanggaran atau kontak kaki dikatakan dengan bahasa lokal. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas di area pertahanan sendiri. DM Khalid, bola akan dari oleh Kondom DM Khalid. Ya, kita lihat kali ini DM Khalid yang akan melakukan tendangan bebas di jantung pertahanan daripada Putra Lipa FC. Kita lihat jauh ke depan umpan diarahkan, cantik sekali. Namun di sana masih ada Demuklis bersen belakang. Kembali lagi terjadi perebutan. Kita lihat Asrul Nizam sapu bersih langsung diperagakan Antoni Lai. Kita lihat masih Antoni, namun tidak diberi kesempatan. Kita lihat kali ini Rahmat Milan, cantik sekali. Kita lihat kali ini one by one dengan penjaga gawang. Namun sayang sekali Rahmat Arun. Kita lihat ini yang kita makan peluang. Kita lihat apa gerangan sore hari ini, apa pertanda kita saksikan dengan balasan penyerangan daripada tim Putra Lipah. Oh, kali aku buka. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam. Cantik sekali. Oh, apa yang terjadi? Jelas sekali Aro, kita lihat dengan bahasa Pini atau Yadon dengan bahasa santri, tipis sekali di depan area kotak penalti. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini menjadi malapetaka bagi tim tuan rumah? Kita lihat hanya berjarak beberapa meter saja dari mulut gawang yang dikawal oleh Cepun. Kita lihat nampaknya Kapten Kesebelasan Rahmat Milan yang telah dipersiapkan sebagai penendang. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pagar penghalang telah ditugaskan. Kita lihat kali ini Rahmat Milan ambil ancang-ancang. Rahmat Milan masih mengenai pagar penghalang. Ipan sayang sekali masih meninggi. Ya, nampaknya membuahkan tendangan sudut kembali lagi. Bola bantu nanti ya coba. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi umpan tarik ke mulut gawang. Namun sayang tidak ada rekan yang menanti. Kali ini kita lihat Antoni Lai. Antoni Lai mendapat kawalan daripada Awi. Serangan datang lagi daripada tuan rumah Putra Raja. Namun lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat kali ini lemparan ke dalam. Kembali lagi Antoni Lai mencoba meracik serangan tepat di sebelah kanan. Namun bukan sebuah pelanggaran, gemuh badan dikatakan dengan bahasa lokal. Iqbal, Awi, DM Khalid. Kita lihat sundul menyundul terjadi.
Ya, lemparan ke dalam. Fajar arahkan bola kepada Anthony Lai. Kita lihat Anthony Lai mendapat kawalan. Lagi-lagi kita lihat kali ini membuahkan lemparan ke dalam. Bayrom. Nehi. Rahmat Sawang sekarang. Serangan demi serangan mencoba diperagakan. Lagi-lagi bola meluncur keluar lapangan, membuahkan lemparan ke dalam. Ini dia Mulyanto. Arahkan bola kepada nomor punggung 8, Iqbal atau Dongkrak panggilan rekan-rekan. Oh, ini yang dinamakan adu badan menjurus ke pelanggaran. Kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Anthony Lai terhadap pemain kelahiran Sawang Aceh Utara, Nehim. Rahmat Sawang. Namun lagi-lagi mendapat kawalan daripada Asrul Nizam. Ipan bersabar. Fahmi sekarang. Bola berpindah kaki. Tidak ada rekan yang menanti. Kita dan Asrul Nizam tidak mau berurusan. Langsung mencoba memutuskan serangan. Lemparan ke dalam. Kita lihat kali ini Ipan. Cantik sekali umpan diarahkan kepada Rahmat Sawang. Bola saja gesekan umpan namun tidak diberi kesempatan. Lagi-lagi kita lihat Sabu Bersih langsung menjadi andalan daripada pemain belakang tim Putra Raja Jejeran. Ipan umpan langsung diperagakan. Situasi berbahaya. Sabu Bersih daripada Mulyanto. Kita lihat lagi-lagi serangan datang lewat kaki. Ya, Komeng. Masih Komeng mencoba mengajak lari lawan. Umpan menghilang. Oh, kita lihat jelas sekali. Aro dengan bahasa pidi. Boleh pulang ni? Boleh pulang? Kosong-kosong. Kosong-kosong. Kita lihat kali ini kembali lagi tendangan bebas didapatkan oleh sekuat tim Putra Raja nomor punggung 5, putra kelahiran Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Azrul Nizam atau Wong panggilan rekan-rekan. Umpan langsung dilambungkan ke dalam area terlarang, namun sapu bersih dilakukan oleh Ipan. Oh, lagi-lagi kita lihat kerap sekali. Oh, apa yang terjadi? Sayang sekali kita lihat nampaknya ya sedikit terburu-buru Rahmat Sawang. Rahmat Milan. Kita lihat umpan digerakkan kepada Awi. Cantik sekali. Namun lagi-lagi mengarah ke pangkuan daripada Cepun. Kita lihat masih ditimbang-timbang si kulit bundar oleh penjaga gawang berpengalaman ini. Jauh meninggi. Lagi-lagi kali ini kita lihat Raffi yang dicari. Belum henti-henti. Kita lihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan. Putra Lipah terus-menerus mencoba melakukan serangan. Namun lagi-lagi terbaca di kaki Fajar. Umpan berpindah. Kita lihat sekarang. Oh, ini yang dinamakan pelanggaran. Kita lihat Mulyanto. Kartu kuning langsung dikeluarkan. Terlalu tinggi menaikkan jinggi. Bisa dikatakan membahayakan pemain lawan. Ya, kita lihat kali ini Rahmat Milan, spesialis bola-bola mati. Cantik sekali umpan digantungkan. Lagi-lagi kita lihat sundulan daripada Rahmat Sawang. Namun sayang sekali kita lihat nampaknya Rahmat Sawang sudah terlebih dahulu menanti. Asrul Nizam jauh ke depan. Situasi berbahaya kali ini. Oh, nyari saja membahayakan Rika. Apa yang terjadi? Kita lihat kali ini hanya membuahkan tendangan gawang. Kita lihat pantulan bola tadi nyaris saja berubah arah, nyaris membahayakan gawang daripada Putra Lipah. Hey,
Kita lihat kali ini TM Khalid cantik sekali jauh ke depan. Rifai, namun Rifai mendapat kawalan daripada Bahagia. Langsung umpan panjang, namun jatuh bola di kaki Fahmi. Fahmi bersabar, cantik sekali Fahmi. Masih mencari rekan, umpan melebar ke sayap sebelah kiri. Di sana ada Rahmat Arun. Kita lihat kali Rahmat Arun kembali lagi mencoba menyisir sayap sebelah kanan. Rahmat Arun umpan menyilang, namun di sana masih ada Bahagia di barisan belakang. Belum henti-henti, serangan demi serangan terus diperagakan. Kita lihat kali ini Anthony Lai mencoba membalikkan keadaan, namun nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Rahmat Milan. Kita lihat gerak sekali terlibat duel sore hari ini Rahmat Milan dan juga Anthony Lai, dua pemain berpengalaman. Kita lihat kali ini tendangan bebas didapatkan kembali lagi oleh sekuat tim daripada tuan rumah Putra Raja. Ini dia Azrul Nizam, ambil ancang-ancang jauh ke depan, umpan diperagakan namun dibaca oleh Rahmat Milan. Kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam bagi tim tuan rumah. Kali ini Fajar yang akan melakukan lemparan. Kita lihat arahkan bola kepada Anthony Lai, namun Anthony Lai sudah pasti mendapat kawalan sapu bersih yang belum maksimal. Datang lagi serangan bergelombang. Kita lihat Rahmat Arun, kali ini kembali lagi Rigi, cantik sekali. Dua pemain mencoba dilewati, namun kandas bola di kaki Azrul Nizam. Lemparan ke dalam. Kita lihat kali ini kembali lagi didapatkan oleh sekuat tim daripada Putra Lipah dari Lipah Rayu, Kecamatan Jumpa. Cantik sekali kontrol dada daripada Ricky. Kita lihat kali ini Ricky kembali lagi mencoba menyisir sayap sebelah kanan. Umpan menyilang, Rahmat Arun mendapat kawalan. Kita lihat masih Rahmat Arun, dua pemain mencoba dilawan. Belum henti-henti, kita lihat terjadi perebutan tepat di kanan tengah lapangan pertandingan. Kali ini kita lihat Komeng, masih Komeng mencoba melewati dua pemain belakang. Kita lihat kali ini masih Komeng, namun tidak diberi kesempatan oleh Fahmi. Langsung mencoba mencocok bola keluar lapangan. Pak Genang tu bau Genang, kau enggak Genang Komeng terbaca oleh Nehim. Kita lihat kali ini hanya membuahkan tendangan sudut yang kedua bagi tim tuan rumah Putra Raja. Situasi berbahaya bisa dikatakan di depan gawang yang dikawal oleh Rika. Kita ada 1, 2, 3 pemain, 4 pemain daripada Putra Raja telah menanti. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Kita lihat kali ini putra kelahiran Pantai Labu yang kerap sekali diturunkan oleh Aceh Utara FC, Mulyanto, yang akan melakukan tendangan sudut. Cantik sekali umpan diarahkan, namun Anton Dilai. Kita lihat kali ini bola langsung direbut kembali lagi oleh Rahmat Arun. Namun sayang sekali kita lihat Rahmat Arun sulit untuk menguasai dengan maksimal. Ini dia Anton Dilai mendapat kawalan dibayang-bayangi oleh dua pemain lawan. Iqbal Dongkrak mencoba menerobos area terlarang, namun terbaca tadi oleh pemain belakang Kome. Rahmat Milan, Azrul Wong. Bola berpindah kaki kepada Rifai. Putra Lipah kali ini mencoba menghidupkan serangan 1-2 sentuhan, namun lagi-lagi terbaca di kaki Muhammad Nazar. Iqbal umpan panjang Rafi kali ini, namun jelas sekali kita lihat Rafi sudah berada dalam posisi offset. Rahmat Milan umpan melebar ke sayap sebelah kanan. Awi sekarang kerjasama dengan pemain nomor punggung 2 Nehim, namun terbaca di kaki Fajar. Kita lihat kali ini sapu bersih daripada DM Khalid, pemain belakang. Kita lihat Rifai kembali lagi mencoba menggerakkan serangan, namun Rifai mendapat kawalan daripada center back sebelah kanan Muhammad Nazar. Lemparan ke dalam. Rahmat Sawang, masih Rahmat Sawang. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan kali ini hanya membuahkan tendangan gawang bagi tim tuan rumah Putra Raja. Mulyanto, Anthony Lai kali ini kita lihat kembali lagi mencoba menerobos area berbahaya. Anthony Lai cepat menyilang, sayang sekali tidak ada rekan. Kita lihat nampaknya Rafi sudah mulai kehabisan bahan bakar. Oh,
kita lihat lagi-lagi terbaca. Cantik sekali skema permainan. Namun kembali lagi direbut oleh pemain-pemain Putra Lipa. Kali ini kita lihat Putra Lipa mencoba menggerakkan serangan lewat sayap sebelah kanan Rahmat Arun. Namun Rahmat Arun mendapat kawalan daripada Fajar. Kita lihat gerak sekali, merepotkan jantung pertahanan daripada Putra Raja. Kali ini Asrul Nizam umpan panjang kepada Anthony Lai. Namun Anthony Lai mendapat kawalan. Belum henti-henti kita lihat serangan bergelombang. Umpan berpindah kaki. Kita lihat kali ini Rafi kembali lagi mencoba menguasai. Namun kalah cepat dengan ya Ipan. Kita lihat kembali lagi apa yang terjadi. Nampaknya lemparan ke dalam. Bola bandung. Anil bola. Bola yang kedua Cok Kapua kena buat meja penedia. Petugas bola. Bola yang kedua Nyan Cok Kapua kena buat meja penedia. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Membuahkan tendangan sudut nampaknya bagi tim daripada tuan rumah Putra Raja. Ya, kita lihat Mulyanto, spesialis tendangan bebas. Cantik sekali umpan dilambungkan ke dalam area terlarang. Anthony Dai namun tepat mengarah ke pangkuan daripada Riga. Rahmat Arun umpan melebar. Rifai mendapat kawalan. Kita lihat serangan datang lagi lewat kaki Riki. Kembali lagi kerjasama satu dua sentuhan. Riki kembali lagi mencoba berbalik badan namun mendapat kawalan. Ini yang dinamakan pelanggaran. Kita lihat baru saja dilakukan oleh saudara kandung daripada Rahmat Milan. Kita lihat kali ini lagi-lagi tendangan bebas di area pertahanan sendiri Putra Raja. Asrul Nizam jauh menit. Kembali lagi Rafi yang menjadi sasaran. Kita lihat kali ini Fajar sundul menyundul terjadi. Kembali lagi Anthony Lai mencoba menguasai. Masih Anthony Lai dibayang-bayangi oleh Awi. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran di depan pengadil pertandingan. Ya, situasi berbahaya bisa dikatakan di depan gawang yang dikawal oleh Riga. Ya wasit, terjadi pergantian pemain dari tim wasit. Perhatian, terjadi pergantian pemain dari tim Putra Raja. Rafi nomor punggung 4 ditarik keluar yang dimasukkan nomor punggung 17 Faizul Muhammad Amin. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Mulyanto. Jelas sekali kita lihat lewat tayangan YouTube yang kami miliki. Ya, tendangan bebas yang kedua. Kita lihat kali ini kembali lagi di depan mulut gawang daripada Putra Lipa. Kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat 5 pagar penghalang telah dipersiapkan oleh skuad tim Putra Lipa dari Kecamatan Jumpa. Kita lihat apa yang akan terjadi. Tendangan bebas ini yang akan dihadapi oleh mantan penggawa Aceh Utara FC, Muli. Ya, kita lihat kali ini ambil acang-acang Mulyanto. Kembali lagi kita lihat. Ya, sentuhan pertama daripada Faizul Muhammad Amin. Kita lihat kali ini kembali lagi. Belum berhenti, bukan sebuah pelanggaran. Limpah badan dikatakan dengan bahasa lokal. Kita lihat lemparan ke dalam kali ini bagi tim Putra Lipa. Rahmat Arun kerjasama dengan Rahmat Sawang. Umpan menyilang. Kita lihat kali ini kembali lagi. Ricky mendapat kawalan. Dan sapu bersih langsung diperagakan oleh Asrul Nizam. Kita lihat serangan datang lagi. Lewat kaki Muhammad Nazar. Namun Muhammad Nazar dikawal oleh Rifai. Ipan kali ini. Ipan langsung umpan panjang. Kita lihat tusukan daripada Rahmat Sawang. Namun jelas sekali Rahmat Sawang mendapat kawalan daripada Asrul Nizam. Kita lihat lagi-lagi membuahkan tendangan gawang bagi tim tuan rumah Putra Raja. Ya, belum ada perubahan sepanjang pertandingan babak pertama dilangsungkan. Di mana kedudukan sementara masih linglung, gerak kami katakan dengan bahasa Thailand. Kita lihat umpan berpindah. Ya, tanpa terasa. Kita lihat usai sudah separuh jalan.
jalan babak pertama pertandingan delapan besar di hari yang kedua antara Putra Lipah dari Lipah Raya Kecamatan Jepa yang berhadapan dengan tim tuan rumah Putra Raja di mana kedudukan sekarang. Dan selamat menyaksikan kepada Anda penonton sedia baik yang berada di sebelah timur, utara, barat dan selatan. Kita lihat kali ini Anthony Lai langsung tarik ke belakang. Di sana ada Fayyud Muhammad Amin, putra kelahiran Alu di Putih Aceh Utara. Bola berpindah kaki kepada Asrul Nizam. Kita lihat umpan panjang namun terbaca oleh Awi, center back sebelah kanan daripada Putra Lipah. Kali ini kita lihat kembali lagi Rifai. Namun bola meluncur keluar lapangan membuahkan lemparan ke dalam. Komen. Cantik sekali. Kita lihat Awi langsung mencoba mencocor bola keluar lapangan. Fajar Rifai kerjasama kali ini. Rahmat Milan umpan menyilang. Kita lihat Rahmat Arun. Masih Rahmat Arun. Dua pemain mencoba dilawan. Oh, jelas sekali ini yang dinamakan pelanggaran. Kita lihat dorongan dari belakang dilakukan oleh Asrul Nizam. Kita lihat kali ini situasi berbahaya di depan gawang yang dijaga oleh Cik Pun. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas nampaknya yang akan dieksekusi oleh Rahmat Arun. Ya, tepat di depan area terlarang. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kita tunggu dan kita nanti. Rahmat Arun. Baru saja kita lihat sebuah gol diciptakan, indah berkelas bisa dikatakan. Kita lihat sepakan daripada pemain yang telah resmi terikat kontrak bersama PSAS Babak Buluh Kecamatan Sawang. Tiada lain dan tiada bukan Rahmat Yusuf nama asli Rahmat Arun. Kita lihat kembali lagi serangan belum henti-henti mencoba diperagakan. Namun kembali lagi kandas bola di kaki Muhammad Nazar. Muglir Nazar umpan berpindah. Kita lihat kali ini Ricky. Bukan sebuah pelanggaran, neon dikatakan dengan bahasa permainan. Fayyud Muhammad Amin motor penggerak serangan, umpan berpindah kaki. Komeng kali ini masih Komeng mencoba mengejar lari lawan. Datang bantuan daripada Anthony Lai. Oh, kita lihat nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Berulang-ulang ucapan terima kasih yang tak terhingga patut kami layangkan kepada Gesik Kampung Cenjeran Kecamatan Kota Juang, Toko Emas Tiara, Toko Sembako Noval Jakarta, CU Sport juga tidak ketinggalan, Football Lab Kota Juang, Aji Motor Birun, Toko Kelontong Udip Mandiri, Ayuk Mata Sport Birun, Toko Besi Raja Bangunan, Toko Besi Rakan Bangunan, Udi Rencong Len dan juga Anik Muda Malaya yang selalu setia saban hari menyokong kami dari belakang. 15 hari pertandingan yang kami rencanakan. Seput Uronyo tanpa terasa. Kaitama Bak Putaran 8 besar Uro yang kedua. Kita lihat kali ini kembali lagi tendangan bebas di luar area 12 pas. Kita lihat nomor punggung 8 nampaknya Iqbal atau Dongkrak panggilan rekan-rekan yang akan melakukan tembakan di luar area terlarang. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Iqbal. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain daripada Putra Raja telah menanti di dalam area terlarang. Situasi berbahaya. Kita lihat kali ini Iqbal namun lagi-lagi terbaca. Kita lihat sapu bersisa yang sekali Rahmat Sawang mencoba mengajak lari lawan. Kita lihat Rahmat Sawang kali ini mencoba menyisir. Kembali lagi mencoba melewati dua pemain belakang. Kali ini kita lihat kembali lagi Rahmat Sawang. Umpan menjilang. Cantik sekali. Menanti dalam tangkapan offset. Kita lihat sore hari ini di mana kubu tuan rumah tertinggal 2 angka sementara. 2 Rahmat mencetak gol sore hari ini. Rahmat Arun dan juga Rahmat Milan yang belum Rahmat Sawang.
Arifai, kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan tendangan gawang bagi tim tuan rumah Putra Raja. Cuput Singa punya hana ketinggalan. Ya, Cuput Singa pertandingan Uro yang kedua putaran 8 besar. Dua tim beda kecamatan. Gedung-gedung syarat dengan pemain-pemain bayaran. Selain daripada Darkasi, ditambah lagi dengan Jul Jalali, Misbah juga tidak ketinggalan dan juga Usman Rusif. Besok sore akan diturunkan oleh tim yang bermarkas di Kota Juang. Sedangkan lawan tanding daripada mereka, di mana sekuat daripada Garuda 2 dan Bukit Pesangan, tim yang kerap anda saksikan tampil sebagai juara. Mereka juga tidak mau dipermalukan. Di sana juga syarat dengan pemain-pemain berpengalaman. Rahmat Arun, kita lihat kali ini dibayang-bayangi. Oh, ini yang dinamakan kotak kaki dengan tegangan tinggi. Kita lihat apa yang terjadi. Antoni Rai kepala. Namun jelas sekali kita lihat sebuah pelanggaran. Kita lihat apa yang terjadi. Kontak kaki dengan tegangan tinggi. Bisa dikatakan. Enggak main kelak roh kena. Jero belah tak berarti dayu. Bukan kan ulang sih. Hari jauh dua rumah dua kau tiga orang dia hijau. Yang pertengahan dari Jawa Timur. Tidak kau beri dia orang yang baik dendeng lagi tidak kau. Langsung terjadi pergantian pemain dari tim tuan rumah. Muhammad Nazar ditarik keluar nomor punggung 6 yang dimasukkan nomor punggung 3 Basri. Kau hari ni jauh juga, dah di dolar. Kalau mahu. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Fahmah, bola berpindah. Ya, kita lihat kartu kuning nampaknya dilayangkan kepada Fahmi sore hari ini. Tak teruk, Wayan. Wah, oh ni ojo orang yang ini. Ya, kita lihat ini lemparan ke dalam bagi tim tuan rumah Putra Raja. Ini dia Tay Muklis, kapten kesebelasan. Umpan diarahkan kepada Faizul Muhammad Amin. Umpan berpindah kali ini. Namun kembali lagi di sana masih ada Ipan, center back sebelah kiri. Iqbal. Umpan panjang. Antoni lah yang menjadi sasaran di barisan depan. Oh, jelas sekali pelanggaran dilakukan oleh TM Khalid. Kita lihat kartu kuning langsung dilayangkan. Ya, kita lihat kali ini situasi berbahaya di depan mulut gawang daripada Rika. Kita tunggu dan kita nanti. Ya, nampaknya spesialis spesialis tendangan bebas putra kelahiran Alu Ibude Pandan Labu Aceh Utara, Faizul Muhammad Amin. Ya, jebolan daripada PPLP Aceh ini, langganan daripada Aceh Utara FC. Kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat ke manakah umpan yang akan diarahkan oleh Faizul Muhammad Amin. Kita lihat empat pakar penghalang telah ditugaskan oleh sekuat tim daripada Putra Lipa. Kita lihat kali ini spesialis kaki kiri Faizul Muhammad Amin. Oh, berhasil dilawan dengan dua tangan oleh Rika. Kita lihat cantik sekali penampilan penjaga gawang, talenta muda masa depan daripada Putra Lipa bisa dikatakan. Kita lihat Rika cantik sekali jauh ke depan, umpan diarahkan. Lagi-lagi terbaca oleh Muklis. Bahagia maksud kami. Kita lihat kali ini pelanggaran atau dorongan dari belakang. Kita lihat kali ini Rahmat Milan kembali lagi yang akan melakukan tendangan bebas. Kita lihat Rahmat, sebuah percobaan.
namun masih berhasil diintersep tadi oleh pemain belakang Bahagia. Kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam kali ini bagi tim tamu Putra Lipah FC. Ini dia Awi, cantik sekali. Mulyanto jauh berpindah. Apa yang terjadi? Nampaknya diglem, dikatakan dengan bahasa sehari-hari. Ada bebek, udahlah. Tepuk. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi tendangan bebas di area jantung pertahanan sendiri. Kita lihat Asrul Nizam atau Wong, panggilan rekan-rekan, jauh ke depan umpan diarahkan ke dalam area terlarang Anthony Lai. Namun Anthony Lai mendapat kawalan. Kita lihat kali ini Ricky kembali lagi mencoba membalikkan keadaan. Masih Ricky kerjasama kali ini dengan Rahmat Sawang. Rahmat Sawang mencoba berputar-putar. Kita lihat masih Rahmat Sawang kembalikan lagi kepada Ricky. Cantik sekali skema permainan. Putra Lipah FC mencoba menguasai ball possession kali ini. Kita lihat Ricky kembali lagi. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat datang bantuan daripada Rifai. Kali ini kita lihat Anthony Lai. Anthony Lai kembali lagi mencoba mengobrak abrik jantung pertahanan lawan. Umpan berpindah kaki. Faizul Muhammad Amin. Anthony Lai. Namun di sana Rika tidak mau berurusan. Langsung mencoba keluar dari sarang. Belum henti-henti. Kita lihat cantik sekali. Skema permainan dari kaki ke kaki. Tusukan tajam. Rahmat Arun. Bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat kali ini kembali lagi. Bahagia. Umpan panjang. Namun mengarah ke pangkuan daripada Rika. Nehi, bola berpindah kaki kepada Ricky. Cantik sekali. Kita lihat kali ini Awi mencoba menusuk dari belakang. Umpan dari ke mulut gawang. Berbahaya. Oh, kita lihat lagi-lagi wasit, terjadi pergantian pemain dari tim tuan rumah. Nomor punggung 8 Iqbal Dongkrak dari keluar, yang masuk nomor punggung 18 Kanzul. Besok sore ketinggalan penyesalan. Dua tim bertabur bintang yang akan tampil di hari yang ketiga putaran 8 besar, di mana Garuda 2 dan Bukit Pusangan. Besok sore akan kami kawinkan mereka bersama dengan gedung-gedung FC dari Kota Juang. Rahmat Arun berbahaya. Namun lagi-lagi terbaca oleh Bahagia. Kita lihat sundul-menyundul terjadi. Namun apa yang terjadi? Kita lihat pelanggaran. Tolong. Kepada pemain yang kami bangga-banggakan, kepada pemain yang kami cintai, tolong junjung tinggi sportivitas pertandingan. Ya, tolong junjung tinggi sportivitas pertandingan. Ya, di sini kami hanya berpesan, keras boleh, kasar yang jangan. Ya, seperti kata pantun, emas muda jangan dipalu. Kalau dipalu jadi tuasa. Main kasar jangan terlalu, kalau terlalu jadi bahaya. Kita lihat kali ini kembali lagi Asrul Nizam, umpan panjang. Kita lihat kali ini Fahmi kembali lagi mencoba menimbulkan serangan. Umpan berpindah kaki. Kali ini nomor punggung 14 Rifai. Cantik sekali sodoran umpan daripada Rifai. Rahmat Sawang namun jelas mendapat kawalan. Belum henti-henti serangan. Terjadi perebutan kembali lagi kali ini. Namun disapu saja oleh pemain belakang Bahagia. Rahmat Arun. Masih Rahmat Arun. Teknik tinggi diperagakan. Kita lihat dua pemain mencoba dilewati. Namun lagi-lagi kita lihat masih meninggi. Apabila kedudukan tidak mengalami perubahan, maka sudah pasti sekuat daripada Putra Lipah FC dari Kecamatan Jempa yang akan menjadi pendamping daripada tim Putra Cureh di putaran semifinal yang pertama. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Tendangan bebas didapatkan oleh tim daripada tuan rumah Putra Raja. Kita lihat Faizul Muhammad Amin yang akan melakukan tembakan di luar area terlarang. Faizul Muhammad Amin! Oh! Kita lihat apa yang area terlarang. Faizul Muhammad Amin! Oh! Kita lihat apa yang area terlarang. Faizul Muhammad Amin! Oh! Kita lihat apa yang kita
telah dikecilkan oleh pemain yang lama bersama pelatih Aceh, Fakhri Husaini, di timnas Indonesia. Rifai kembali lagi, kali ini kita lihat Rifai bersahabat tarik ke belakang. Di sana ada Awi, kita lihat Awi. Oh, kembali lagi, bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan John dalam. Tolong bang, yang dahunan meja penitiannya ke belakang sudah lap. Berikut baju dia bang. Kita lihat lemparan keras dengan kecepatan tinggi, bisa dikatakan baru saja dilepaskan oleh pemain yang lama bersama pelatih Aceh di timnas Indonesia. Ya, Faizul Ahmad Amin pernah tercatat dalam catatan kami, pernah tampil bersama timnas usia 16 Indonesia. Kita lihat kali ini kembali lagi, benar-benar serangan dari kaki ke kaki. Namun di sana, oh apa yang terjadi? Rahmat Milan, kita lihat nampaknya melakukan pelanggaran. Sikut menyikut terjadi, kita lihat dengan apa? Lagi-lagi kali ini, kesempatan bisa dikatakan. Ya, karena Faizul Muhammad Amin kerap sekali ya menebar ancaman melalui misalnya bola-bola mati seperti ini. Kita lihat kali ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagar penghalang telah ditugaskan oleh tim Putra Limbah. Kita lihat kali ini Faizul Muhammad Amin. Faizul Muhammad Amin pelan saja, namun di sana masih ada Fahmi, center back berpengalaman daripada Putra Lipa FC. Fahmi bersabar sementara, kerjasama 1-2 sentuhan. Kita lihat kali ini serangan mencoba diperagakan, diawali lewat kaki Ipan, umpan berpindah kaki kepada Ricky. Kita lihat kali ini Ricky kembali lagi sodorkan umpan kepada Rahmat Sawang, namun jelas terlalu dekat kepada lawan. Kita lihat kali ini lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan oleh sekuat tim daripada Putra Rumah Putra Raja. Anthony Silai, kita lihat Anthony Silai mendapat kawalan. Cantik sekali skema permainan, namun Fahmi tidak memberi kesempatan. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Ini dia Anthony Silai. Anthony Silai, Faizul Muhammad Amin berbahaya situasi, mencoba memburuk area kotak penalti. Namun di sana masih ada Ipan. Serangan berbalik sekarang. Kita lihat Rahmat Sawang mencoba menyisir sayap sebelah kiri, mencoba membuka area kotak penalti. Masih Rahmat Sawang. Kita lihat dibayang-bayangi oleh Basri. Namun lagi-lagi kita lihat terbaca oleh Bahagia. Kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. 2-1 kedudukan angka. Pertandingan yang sangat menarik kita saksikan sore hari ini, tersaji di depan ratusan pasang mata. Kita lihat jual beli serangan sedang dilakukan oleh dua tim yang sedang kami pertandingkan. Gimana kedudukan sementara? Putra Lipah memimpin angka. Rahmat Arun, masih Rahmat Arun bersabar. Lagi-lagi terbaca. Kita lihat kali ini membuahkan lemparan ke dalam. Suput Singo, Bekna yang ketinggalan. Garuda 2, Cek Bukit Pesangan akan kamu kawinkan bersama dengan gedung-gedung dari Kota Juang. Kansu, ini dia pemain pengganti. Umpan berpindah kali ini. Kita lihat Anthony Lai. Masih Anthony mencoba membuka area kotak penalti. Kali ini kita lihat masih Anthony Lai sodorkan umpan, 1-2 sentuhan. Namun lagi-lagi gagal kita saksikan. Kita lihat kali ini kembali lagi Rahmat Arun, bola meluncur keluar lapangan, kembali membuahkan lemparan ke dalam bagi tim tamu Putra Lipah dari Kecamatan Jepa. Ipan jauh arahkan umpan. Kali ini kita lihat Rahmat Arun mencoba membongkar area pertahanan. Cantik sekali umpan menjilat, namun di sana masih ada Fajar. Serangan datang lagi. Kita lihat kali ini Anthony Lai mencoba masih Anthony, namun sendulan penyelamatan langsung dilakukan oleh Fahim Khalid. Kita lihat kali ini situasi berbahaya. Namun di sana masih ada pemain belakang mereka. Fajar kembali lagi. Oh, dibiarkan saja oleh Riga, hanya membuahkan tendangan gawang. 2-1 mantan bertahan kedudukan angka. Wasit, terjadi pergantian dari tim Putra Lipah. Yang dicari keluar nomor punggung 14, Rifai. Yang masuk
Ramadan. Arafi. Kita lihat ini dia juga talenta muda masa depan daripada Putra Lipa FC. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan tendangan gawang. PM Khalid yang akan melakukan. Ini dia pemain berbadan segar yang sengaja dibayar. Bahadia. Anthony Dai. Oh, jelas sekali sebuah pelanggaran. Ya, situasi berbahaya bisa dikatakan. Kembali lagi tercipta tepat di samping kiri jantung pertahanan daripada tim Putra Lipa FC. Ya, kita tunggu dia kita nanti. Kita lihat kali ini Faizul Muhammad Amin, putra kelahiran Ali Budi Putih, Pantai Labu Aceh Utara, yang lama bersama Fakhri Husaini di timnas usia 16 Indonesia. Kita lihat kali ini kembali lagi Amin ancang-ancang. Akankah kembali lagi berhasil menyamakan kedudukan? Cantik sekali Faizul Muhammad Amin. Oh, namun tepat mengarah ke pangkuan daripada Rika. Rahmat Sawal. Abdul Nizam. Umpan berpindah. Kita lihat belum henti-henti. Serangan demi serangan. Kali ini serangan datang lagi. Bahagia. DM Khalid. Ya, kita lihat nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Ya, lagi-lagi lemparan ke dalam yang belum memenuhi persyaratan. Kita lihat Awi cantik sekali. Namun lagi-lagi bola meluncur keluar lapangan. Asrul Nizam. DM Kali. Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi perebutan. Main. Kita lihat kali ini kembali lagi apa yang terjadi, kita saksikan Fahmi. Namun di sana masih ada Rahmat Milan. Kita lihat Rahmat Milan mencoba bergulat dengan Anthony Lai. Luar mata. Nanti luar juga deh. Ayo luar, kapan yang mulai lagi. Wong. Wong, nanti pakai yang luar juga deh. Ya, medis. Dede. Ini Wong udah. Luar juga ya. Luar juga deh. Makayan. Luar juga. Betul ya sih. Betul ya luaju. Ya, kita lihat kali ini situasi berbahaya. Kita lihat situasi berbahaya di depan mulut gawang daripada Rika. Awalnya pakai nitron kena ke hidup deh sebab hanya itu. Kayak juga pecah. Nomor 5 nya jo. Namun di sana masih ada Rahmat Sawang. Kita lihat bola meluncur keluar lapangan, membuahkan lemparan ke dalam. Bola. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan. Lagi-lagi lemparan ke dalam yang belum memenuhi persyaratan dilakukan.
Mulyanto umpan menilang situasi berbahaya. Namun lagi-lagi kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Kanzul. Besok sore jangan sampai Anda lewatkan pertandingan di hari yang ketiga putaran delapan besar, di mana Garuda 2 Jet Bukit Pesangan besok sore akan kami laga bersama dengan gedung-gedung dari Kota Juang. Sedangkan di hari yang terakhir putaran delapan besar yang mempertemukan antara PSGS Gelanggang Pulang bersama dengan tim Bineh Pasi PSUBS Ujung Blang dari Ujung Blang Wujangga. Asrul Wong, bola berpindah. Faizul Muhammad Amin. Oh, ini yang dinamakan kodak kaki. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi tendangan bebas didapatkan oleh tim tuan rumah Putra Raja. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Kita lihat bersiap-siap Faizul Muhammad Amin. Ambil ancang-ancang Faizul Muhammad Amin. Berbahaya, namun masih meninggi dari gawang yang dikawal oleh Riga. Bola, bola. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Fahmi umpan berpindah. Namun lagi-lagi kita lihat kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Alah. DM kali jauh ke depan Rahmat Sawang. Kali ini kita lihat Rahmat Sawang kembali lagi terjadi perebutan, tidak diberi kesempatan oleh Asrul Nizam. Ya, kali ini kita lihat kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Putra Lipa. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam Rahmat Sawang. Mulyanto. Ya, kita lihat baru saja wasit Samsul Bahri mengakhiri pertandingan sore hari ini. Selamat kami ucapkan kepada tim tamu Putra Lipah FC yang telah berhasil menggenggam satu tiket ke putaran semifinal. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada tim Putra Raja sebagai tuan rumah yang telah ikut berpartisipasi dengan kami dalam ajang event turnamen sepak bola Piala Pemuda beserta KKM pada tahun ini. Ya, besok sore